Hello, saya Pepperlin dan pagi ni aku buat video dengan kawan baik gua. Saya Lembu Rock. Kami berdua ni ada buat buku komik. Dan kami juga seorang bapa. Hari ni kita orang nak buat video nasihat untuk anak-anak kami. Dan siapa-siapa yang memerlukan nasihat ni. Nasihat kita ni macam treasure, bro. Itulah, kalau orang lain diorang cas tinggi-tinggi, tapi kita orang hari ni tak bagi free. Yelah, kan kita orang baik. Hari ni kita buat video nasihat tentang simpan duit. Yelah, duit bukan senang nak cari, tapi senang nak dihabiskan. Kerja 30 hari, gaji masuk sekali aje setiap bulan. Ha, sekelip mata je dah habis. Kan, Pepper? Betul. Jadi, nasihat kami ialah, walau bagaimanapun, you kena rajin simpan duit. Yup. Duit tu mungkin diperlukan untuk kecemasan macam anak masuk hospital ke, you nak beli motor nak bayar down payment ke, ataupun you nak kahwin lagi ke. Yalah, kalau tak ada duit simpanan, kantoi lah kau. Paling minimum, kamu kena simpan at least 10%. Jadi kalau gaji kamu RM5,000, kamu kena simpan RM500 lah. Kalau RM1,000, kamu simpan RM100 lah. Kalau RM500 pun kamu kena simpan, RM50. Dan kalau gaji korang ngam-ngam cukup makan sekalipun, tetap kena simpan. Tapi kena pandai-pandai lah. And you all kena pandai ikat perut. Macam tak payahlah pergi tengok wayang, pergi dating dengan awek sana, awek sini, habiskan dengan makanan-makanan mewah. Makan Maggi dah cukup. Weh, mana boleh? Matilah orang boring duduk rumah. Tak payahlah cut out totally. Kurangkan. Manalah tahu kot-kot korang punya telefon kena curi ke, kereta rosak ke, mak mertua sakit kuasa ke, nak kena bawa pergi hospital. Tu semua kena ada duit. Nak bertunang pun kena pakai duit. Kecuali lah kalau you nak stay single forever. So, rajin-rajinlah simpan duit dalam bank. Alright. Okeylah, sampai sini saja untuk kali ini. Jangan lupa beli buku kami dekat Popular Bookstore. Dan kalau you suka video kami, tolong klik like dan subscribe. Okey, jangan lupa happy happy selalu, babe. Okey, wihu wihu.